Bismillah, kita mulai belajar ngajinya ya. Siap, Bang. Sok, diawali dengan ta'udz. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Sebentar. Kalau bisa mah jangan terburu-buru seperti itu. Perhatikan tajwid, panjang pendeknya, sama mahrajnya juga ya. Ya, siap, Kang. Iya. Tapi nadanya boleh dianak-anakin juga nggak, Kang? Biar kelihatan saya ini jago ngaji. Iya, biar gaul gitu, Kang. Iya, itu nanti saja ya. Sekarang kita belajar tajwid dulu ya. Oh, iya. Tapi nanti kalau sudah benar ngajinya, saya boleh pakai mikrofon ya, Kang? Biar kedengeran sama orang satu kampung bahwa saya teh jago ngaji. Nggak usah. Ingat, kita teh kan belajar ngaji teh biar ikhlas ibadah sama Allah, bukan pengen dipuji sama orang. Iya. Nanti bukannya dapat pahala malah jadi riya. Oh iya, siap, Kang. Kalau gitu saya lanjutin lagi nyanyinya ya, Kang. Hah? Ngajinya. Iya, sok. Kamu lanjutin dulu ya. Ya. Saya mau wudu lagi. Siap, Kang. Ya Allah, mudah-mudahan niat baik anak ini pengen belajar ngaji jadi asbab hidayah buat dirinya. Ah, mukung Kang Palah lagi keluar ngambil air wudu. Saya ngajinya mau pakai mikrofon. Biar kedengaran sama orang satu kampung. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويس keren sih ya ngajinya. Astagfirullahaladzim, kalah Quran keren, Quran keren. Ya, dengar ayat Al-Quran teh langsung menyebut nama Allah. Allah, gitu. Iya, maaf atuh. Habis saya teh saking takjubnya dengar suara A yang begitu merdu. Enak banget, tapi saya gak mau kalah. Nih, dengerin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, A? Hah? Bagus gak? Gak enak. Kayak lejing nenek-nenek kendor. Siapa malah ngehina. Segitu juga saya teh udah uyuhan. Saya teh udah mau belajar mengaji. Iya. Kalah diledek. Maaf, kamu bercanda. Ngaji kamu udah bagus. Beneran? Iya. Walaupun yang dinilai itu bukan bagus atau enggaknya. Kamu sudah mau belajar ngaji, mau mengamalkan Al-Quran. Insya Allah itu tuh jadi pahala buat kamu, betul tidak? Betul. Iya. Tapi tetap, kamu juga harus berusaha terus belajar biar ngajinya enak didengar. Ya, siapa tahu kamu bisa rekaman, terus suara kamu tuh diputer di tiap masjid. Hebat kan? Hebat. Betul itu teh. Dari si A. Suara kendor kayak nenek-nenek pakai lejing gitu mau rekaman. Apa A bilang barusan? A barusan ngomong apa? Tadi A lagi jalan ketemu nenek-nenek pakai lejing kendor. Oh, kendor. Ada-ada aja ini mah. A pakai lejing? Pakai lejing apaan? Itu kendor. Astagfirullahaladzim. Kendor. Kendor. Ngadem dulu di sini. Enak banget, meski cuaca panas, namanya di masjid adem, 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 adem. Masya Allah, kamu mah kerjaan teh malah nongkrong.
Eh, lama-lama teh kamu jadi lumutan. Emangnya saya pohon bisa lumutan? Ya, suka-suka saya tuh. Yang penting kan, saya nggak rugiin kamu. Aduh, aduh, aduh. Eh, kamu sendiri yang rugi. Mendingan kamu tuh ikut sholat sama saya. Dapat pahala. Daripada di sini, kamu bisa jadi berhala. Ya udah, silakan sholat dulu. Sholat di awal waktu itu lebih baik. Daripada nongkrong begitu, lihat saya dong. Saya mah rajin ibadah, sholat tepat waktu. Nggak kayak kamu nongkrong begini, kamu tuh suka sholat nggak? Alhamdulillah, saya suka. Tapi maaf, saya nggak kayak kamu tuh. Nggak kayak saya gimana? Iya, nggak kayak kamu. Ria, sombong. Daripada kamu tidak sholat, kamu teh kualat. Kamu sudah jadi mayat, nanti diperbutin lalat, mau? Kamu salah. Saya udah kok sholat zuhur. Coba lihat deh, sekarang jam berapa? Astagfirullahaladzim, sudah jam 2. Telat, atau kalau gitu mas saya. Maaf, saya sholat dulu. Hei. Apa sih, Kang? Kayak kelilipan aja. Oh, bukan kelilipan. Itu kedipan pamanah rasa. Habis dari mana? Belanja dari minimarket buat buka puasa. Ini biskuit Wonderland butter cookies-nya. Kirain buat Akang. Apaan sih nggak levoy? Aduh, punten. Oh, kamu sih ngagodain cewek terus. Ayo ah, mendingan sholat ke masjid yuk. Saya udah nggak kuat pengen sholat berjamaah di masjid. Nggak kuat pengen sholat ke masjid atau nggak kuat pengen pipis sus runtul gitu. Eh, hari kamu beneran. Saya mah udah nggak kuat pengen sholat di masjid. Soalnya Neng Imas sama Neng Iis kebetulan udah masuk masjid barusan. Boleh. Masjid, kan niatnya sholat. Jangan menggoda Imas sama Uis. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kamu istiqomah berada di jalan yang lurus seterusnya. Amin. Saya mah seneng, pokoknya bangga sama kamu. Doain mah boleh, tapi jangan menjilat lebay. Tuh, kukuk-kukuk, senang. Menjilat kumaha, cik. Tapi saya mau nanya nih, kenapa tadi kamu bilang saya nggak boleh ngegodain Neng Imas sama Neng Uis? Nggak boleh, Ubed. Karena Imas dan Uis adalah kecengan saya. Oh, sugante insaf. Udah, ayo sekarang aja kita ke masjid yuk, cepetan lah. Hayu, saya mah. Eh, mau kemana? Ke masjid. Malah jalan kaki. Ih, udah pakai motor aja biar sekalian, biar cepet. Lagian kalau kamu males, biar motornya saya bawa. Bukannya males, Ubed. Itu motor bukan punya saya, punya tetangga. Saya atuh, gak pernah pakai recehan. Jadi, nanti balasannya juga akan lebih besar lagi. Ih, susah. Aku udah beli susah, ih masukinnya. Ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Semoga Engkau membalasnya berlipat-lipat ganda. Amin. Thank you.
ya. Sombong. Saya aja orang terpandang di sini cuma masukin 2.000. Gagayaan, pakai nyodorkan duit 100.000. Apa maksudnya? Pengen saya puji? Segala puji hanya bagi Allah. Manusia mah nggak berhak. Uang tadi itu uang punya A'a. Tadi saya lihat jatuh, A. Niat saya tuh cuma mau ngasihin ke A'a aja. Bukan nyuruh masukin ke kotak amal. Kenapa nggak bilang, atuh? Alah, saya sih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Bet, Manuk Cingcuing. Itu tetangganya ada yang meninggal. Kamu meren? Ari A'a nggak tahuan. Saya punya ini nih, batu aki penangkal kematian. Jadi saya mah nggak akan kena, aman. Ternyata si Neng Sita ya ayah suka dibawa jalan sama Pak Kades. Astagfirullahaladzim, Cik Edo, jangan si Ujon, Pak Mali. Nggak boleh sirik sama orang, ah. Siapa yang sirik, Ari A'a? Edo mah melihat dengan mata kepala pundak lutut kaki Edo sendiri.